Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat suatu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Halo, selamat hari Minggu. Bang Arga ucapkan Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Wah, puji dan syukur kita panjatkan ya kehadiran Tuhan. Kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah segala minggu GKPI Padang Bulan Medan ya adik-adik ya. Wah, Abang Arga yakin semua sehat-sehat ya. Walaupun ibadah masih di rumah, tetapi semangatnya masih 1000% ya. Karena pasti tadi pagi sudah saat teduh, sudah baca firman Tuhan. Makanya terisi lagi semangat adik-adik ya. Kalau begitu, Bang Arga mau sapa dulu adik-adik, mau tes dulu semangatnya gimana ya. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom abang. Shalom papa. Shalom mama. Shalom adik. Dan tidak lupa, dan terutama kita mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. Mantap, dua jempol buat adik-adik. Kalau begitu abang mau tanya dulu kabarnya ini. Apa kabar adik-adik? Baik, baik. Lebih kuat. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Luar biasa adik-adik. Dan saatnya kita akan melaksanakan ibadah kita. Semangat, kita bangkit berdiri. Sebelum ibadah, kita harus mempersiapkan hal yang penting untuk ibadah. Apa itu Bang Rublen? Kitab suci. Bang Itra. Persembahan. Kak Elisia. Bangun tidur pakai rapi, jangan lupa sapa mama-mama ya teman-teman. Aileri. Jangan lupa saat teduh ya teman-teman, saat teduh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Semua itu karena Tuhan selalu menyertai kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, saat teduh singkat mengucap syukur adik-adik ya. Kalau begitu adik-adik, Abang Arga undang untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan. Sebelum itu kita doa pembuka oleh Kak Hileri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami di mana kami berada. Sekarang kami mau memuji namamu dan sehatkanlah kami di segala apapun dan berikanlah orang tua kami rezeki yang banyak supaya dapat kami makan dan minum untuk setiap hari. Dan hilangkanlah virus corona ini ya Tuhan dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pintar sekali Kak Hileri baca doa. Kalau begitu adik-adik di rumah juga, Abang Arga yakin pasti bisa berdoa ya. Ya. Nah adik-adik, saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberi banyak berkat. Saatnya kita mengucap syukur lewat nyanyian, senyuman, tarian. Buat Tuhan Yesus senang. Kita mau sapa Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Kita berikan senyum terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik. Kita katakan selamat.
Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tetap mengarahkan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah-tambah. Bapak disayang? Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Sebelah kanan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, puji nama Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Apa anak raja? Aku anak raja. Kita semua anak lebih kuat adik-adik. Aku anak raja, kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Adik sungguh luar biasa. Semangat muji nama Tuhan buat Tuhan Yesus senang. Dan kita tambahkan lagi semangat kita karena sukacita Tuhan Yesus di bulan ini. Wah, tampaknya sebentar lagi kita akan merayakan Natal adik-adik, sukacitanya penuh. Kita nyanyikan lagi pujian. Oh, sukacita ke firman Tuhan, ambil sikap berdoa. Silakan duduk kembali adik-adik abangnya. Kita mau baca firman Tuhan dan mendengarkan apa khotbah dari aman pendeta kita. Kita bernyanyi dulu. Kubuka Alkitab. Yang punya Alkitabnya wajib dibuka ya. Lalu ku baca. Ku buka Alkitab. Lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Sesungguhku siapa jiwaku. Berbuah makin gede. Firman Tuhan, duduk rapi adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau tetap memberkati dan memelihara hidup kami. Secara khusus, Engkau juga yang menyediakan firman-Mu
menjadi sukacita bagi kami. Biarlah Tuhan menguduskan kami, sehingga kami layak menerima Engkau dalam firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kami, ini sudah Advent kedua ya. Berarti 2 minggu lagi kita merayakan Hari Raya Natal. Jadi sekarang kalau disebut Advent, berarti kita sedang mempersiapkan diri menyambut Natal. Firman Tuhan saat ini juga untuk menyambut Yesus itu. Nah, firman Tuhan Markus 1 ayat 1 sampai 8. Ini kisah tentang Yohanes Pembaptis. Jadi waktu Perjanjian Lama, kita Yesaya sudah menubuatkan adanya seorang utusan Tuhan yang berseru-seru di padang gurun. Jadi dia berseru-seru di padang gurun, apa yang diserukannya? Yang diserukannya yaitu supaya semua mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi siapakah yang disebut Yesaya? Jadi yang disebut Yesaya itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi dia katakan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Jadi banyak orang Yudea dan orang-orang Yerusalem datang dan memberinya dirinya untuk dibaptis. Luar biasa, Yohanes yang diutus Tuhan. Apa yang dipakai Yohanes? Pakaiannya hanya berjubah bulu unta. Jubah bulu unta itu ya gimana ya? Sederhana. Dan berikat pinggangkan kulit. Terus makanannya apa? Karena ini di padang gurun, makanannya belalang dan madu. Wah, gak ada menu yang istimewa ya. Tapi itulah utusan Tuhan. Apa yang dikatakan Yohanes lagi? Ketika dia membaptis banyak orang, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Nah, datang Yohanes. Kalau aku membaptis dengan air, tapi dia akan datang. Aku tidak layak berdiri dan membuka tali kasutnya. Aku tidak layak tunduk. Dan kalau dia nanti yang datang itu, dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, itulah kata Yohanes Pembaptis. Siapa yang dibilang Yohanes Pembaptis akan datang? Itulah Yesus Kristus. Nah, Yohanes Pembaptis juga yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Nah, jadi firman Tuhan bagi kita saat ini, supaya anak-anak kami menyambut Tuhan. Gimana caranya menyambut Tuhan, menyambut Natal? Ya bertobat. Tahu artinya bertobat kan? Bertobat itu kita harus berubah. Berubah ke arah mana? Ke arah lebih baik. Berilah dirimu dibaptis. Udah dibaptis semua kan? Iyalah. Harus dibaptis. Tapi diingat ya, baptisan hanya sekali. Tanya dulu bapak sama mak. Pak, ma, kapan aku dibaptis? Oh, misalnya datang bapak sama, oh dulu kamu umur 5 bulan udah dibaptis. Nah, anak-anak kami harus katakan, kata Pak Pendeta, cukup sekali untuk dibaptis. Gak boleh dibaptis lagi. Nah, itu dibilang ya. Karena di GKPI hanya sekali untuk dibaptis. Untuk selama-lamanya. Karena sekali kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Gak bolak-balik. Ya kan? Kenapa sekali dibaptis? Karena Yesus sekali mati di dunia, baru bangkit lagi. Itu makanya siapa yang masuk ke kerajaan Allah harus dibaptis.
Tapi berapa kali? Oh pintar, hanya satu kali. Sekarang udah musim ujian ya, belajar ya. Nah, biarlah kasih Tuhan beserta anak kami. Ayat hafalan Matius 3 ayat 2. Nah, dihafal ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang menyediakan waktu baik kami untuk mempersiapkan hidup kami menyambut Engkau. Firman-Mu berkata supaya kami bertobat, supaya kemuliaan Tuhan semakin nyata. Anak-anak kami yang masih menghadapi ujian, biarlah Tuhan memberi hikmat kepintaran, sehingga mereka sanggup dan dapat menjawab soal-soal dan menerima nilai yang paling baik. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik, luar biasa kali tadi. Siapa yang mendengarkan Amang Pendeta kita dengan serius? Tepuk tangan. Wih, mantap ya. Abang Arga sarankan jangan didengar saja, tetapi dilakukan ya adik-adik abang ya. Karena siapa anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya? Wah, berkat banyak sekali, sukacita penuh di dalam hatinya ya adik-adik abang ya. Belajar pun semangat, dapat nilai 100. Siapa mau dapat nilai 100? Tunjuk tangan. Wah, semuanya ya. Luar biasa adik-adik abang. Dan saatnya kita akan merespon firman Tuhan melalui pujian. Kita mau bangkit, serukan nama Yesus. Kita bangkit ya adik-adik ya, jadi anak teladan. Kita mengumpulkan persembahan, kita persembahkan hal luar biasa buat Tuhan kita. Kita dengarkan ayat pengantar persembahan dari Amang Pendeta. Sejuta. Kita akan memberi persembahan firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Sudah semua dikumpulkan, kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa Surgawi, Allah yang tetap menyediakan apa yang kami butuhkan, sungguh persembahan yang kami serahkan ini adalah bersumber daripada Tuhan. Berkenanlah ya Bapa menerimanya, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita baik kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Sampai jumpa.
Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia darilah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.